Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Arim 88 Channel. Pada kesempatan kali ini, Gisha ingin membagikan tip bagaimana untuk mengedukasi bermain ya, agar tidak ketagihan bermain HP, yaitu dengan Gisha. Dengan kita mengalihkan ke smart HP ya. Ke smart HP. Ya. Jadi smart HP itu isinya apa aja? Jadi kalau orang-orang mau nengok smart HP itu isinya ada apa aja? Ada tonton nanti. Ada ngajinya enggak? Ada. Terus? Selama nyanyian. Apa-apa pisan juga. Cara sholat. Ya ada. Lagu-lagu daerah. Ada. Azan. Ya. Cerita Islami. Ya. Kisah Nabi. Ya. Terus? Banyak. Kisah umur berapa? 5 tahun. Jadi belum main HP sama sekali. Belum. Karena nengok smart. Jadi untuk teman-teman lebih baik nonton smart HP daripada main HP. Jadi itu ingin disampaikan dari Iski Syarim Saputra yang umur 5 tahun sampai sekarang belum main HP karena satu sisi memang tidak dikenalkan HP sejak dini, dan kedua dialihkan ke smart hafiz yang tentu banyak sekali isi konten di dalamnya yang berupa tentang ngaji 30 juz, ada cara sholat, ada azan, ada kisah nabi, ada kisah islami lainnya yang tentu sangat mengedukasi. Dan sampai sekarang kisah juga masih hafalan yang ke juz 30 walaupun sempat berhenti sampai surat apa? Al-Lail. Yang ayat pertamanya gimana? Walail idayak syah. Nah, jadi kisah juga sudah menghafalkan beberapa surat pendek yang ke juz 30. Jadi itu saja yang ingin kisah sampaikan. Itu saja. Yang ingin kisah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow ya teman. Jangan lupa di follow ya teman.